bareng teman-temannya nih. Di sini ada Jerino Abraham, ada apa ini, Yasmin Depper, ya, dan masih banyak lagi yang lain, guys. Nah, di sini mereka lagi jajan mall. Kalau dibilang anak kota tuh namanya mega mall, ya guys. Nah, kalau bahasa Inggris nggak apa-apa ngomong dulu ya. Nah, oke, okay, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa baik diri kalian, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya kita lebih tinggal informasi dan update berita channel ini. Oke, okay, guys, kita lanjut lagi nih. Di mana kabarnya Asuk ini lagi? Ini project baru, guys, bukan DDS ya. Dan Haiko juga akan membuat sinetron baru bareng Ajok nih, kabar-kabarnya nih, guys. Nah, kalau memang beneran, wow, alangkah doa para Haizoku ini berarti dikabulkan ya. Nah, Azok dan juga Haiko ini emang udah cocok banget untuk di satu paketin aja, nggak usah dipisah lagi ya, guys. Di mana Azok ini juga sering jalan bareng teman-temannya, yaitu teman-teman di Degarasi, begitupun dengan Haiko Feather Beckon ya. Tapi mereka ini tidak lengkap rasanya kalau tidak melihat mereka ini berdua, karena di mana orang-orang itu melihat Haiko dan Azok itu ya udah mereka itu berdua kayak gitu ya, guys. Tapi ya adanya ya begitu, mereka sibuk masing-masing karena mereka ini ya artis gitu ya, artis sinetron, jadi mereka harus terpisah-pisah gitu. Apalagi kalau syutingnya lagi jauh-jauh kayak gitu ya, guys ya, agak susah gimana gitu ya. Dan juga di sini teman-teman Haiko yang selalu nemenin Haiko, Yasmin Ember, ada juga Asia dan juga keluarganya yang selalu ada untuk Haiko ya, tak hanya teman-temannya tapi keluarganya juga yang sangat sayang sama Haiko. Nah, di sini Mumu, Asia dan juga Haiko juga saling menyempatkan diri untuk saling datang ke rumah. Dan juga di sini kita melihat sama aja udah di Labuan Bajo syuting bareng juga, cepet banget ya, kita lihat udah TW aja dia ya. Nah, mudah-mudahan Haiko menyusul mereka ya, jangan sampai enggak, pokoknya kita doain semoga mereka ini bersatu deh, jangan habis-habis, jangan capek-capek untuk mereka berdua ya, biar nggak tahu kapan waktunya, doa kita dapat didengar ya.